hours before later. Joey. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat Indonesia dituntut untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab. Salah satunya adalah beradab. Nah, tapi pada dewasa ini banyak sekali penyimpangan sosial yang terjadi. Dan terlebih lagi, subjek yang melakukan penyimpangan sosial itu adalah anak kecil. Setelah ditinjau dari berbagai aspek, penyebab yang signifikan terjadi adalah penggunaan gawai yang berlebihan oleh anak kecil. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa kita tuh memang sangat memerlukan gawai, sangat memerlukan internet. Tapi kita bisa meminimalisirnya dan memanage penggunaannya. Oleh karena itu kita mempunyai ide, kita mencari solusinya, dan lahirlah ide yang bernama WeReset. Apa sih WeReset itu? WeReset itu berlaku sebagai aplikasi yang harus di-download di HP. WeReset ini bekerja sebagai aplikasi yang dapat menonaktifkan gawai. Tapi sebelumnya harus di-set dulu, harus diatur dulu seberapa lama HP dapat digunakan. Jadi seperti halnya kita mengatur alarm begitu ya. Jadi WeReset juga seperti itu. Kita mengatur misal 8 jam. Nah, setelah pemakaian 8 jam, HP itu langsung otomatis mati gitu. Nah, WeReset ini sangat membantu orang tua dan guru dalam mengatur penggunaan gawai kepada peserta didik dan anaknya. Jadi dapat dimaksimalkan untuk pembelajaran dan hal-hal yang berbau akademik.